Saudara Kodim 0408 Bengkulu Selatan melalui program Karya Bakti tahun 2022 membantu renovasi Masjid An-Nur di Desa Karangcayo, Kecamatan Pinoraya, Bengkulu Selatan. Kodim 0408 Bengkulu Selatan kembali menggelar kegiatan Karya Bakti. Kali ini sasarannya adalah renovasi Masjid An-Nur Desa Karangcayo, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Renovasi masjid ini mencakup rehab dinding, atap, lantai, dan plafon. Sejumlah prajurit TNI Kodim 0408 Bengkulu Selatan turun langsung bekerja melakukan perehapan sarana ibadah. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Letkol Infantri Aswin Suladi berharap perehapan masjid ini dapat segera selesai sehingga masyarakat Desa Karangcayo dapat kembali menggunakan masjid untuk beribadah dengan nyaman. Ini salah satu bagian dari karya bakti TNI, khususnya Kodim 0408 Bengkulu Selatan, membantu warga di Desa Karangcayo di Kecamatan Pinoraya dalam ini pembangunan masjid. Ini harapannya supaya masjid ini cepat terrealisasi sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dan nyaman dalam melaksanakan ibadah. Kodim terus akan berusaha membantu kesulitan rakyat yang berada di sekitarnya, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur. Tidak sampai di sini saja, menurut Dandim, kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Pihaknya akan terus menyisir rumah ibadah yang kondisinya butuh perhatian sehingga perlu direnovasi. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.